Halo, assalamualaikum warahmatullah. Kembali di channel Mobile Audio, tempatnya sharing dan berbagi untuk para penggemar audio sound system, sound hajatan, sound miniatur, sound teras ataupun sound rumahan, semuanya tanpa kecuali. Oke, terutama sahabatku yang telah mendukung channel ini, yang subscribe dan telah yang selalu setia menyimak di channel saya ini. Oke, dulur, kali ini akan saya tunjukkan untuk settingan untuk elektron ini ya. Saya tunjukkan di bagian mixernya ya, dan proses perekamannya ya. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu agar bisa dilihat. Oke, settingannya tidak harus memakai aturan baku harus begini harus begini ya. Settingannya itu melihat sumber musik itu sendiri, dulur. Dan settingannya terus berubah-ubah, di lain tempat pun berubah. Oke, ini acara elektronya sedang dimulai ya. Ini saya tunjukkan langsung ya, waktu bunyi dan langsung saya tunjukkan, saya videokan di mixernya. Oke, tepatnya ini di kawasan desa saya sendiri ya, memakai elektron dengan musisi 3, jenis alat musiknya 3. Ini yang bernyanyi orang dua ya. Oke, kita langsung saja menuju mixer dan aksesoris dan menuju pengambilan rekamannya. Oke. Dulur, itulah perbandingan suara antara langsung HP melalui mikrofon HP dari sound out langsung menuju mikrofon HP ya, yang video yang pertama tadi langsung HP, dan kemudian video yang kedua itu diambil suaranya dari mixer menuju sound card lalu menuju ke Android ya. Output mixer saya mengambil di Honors menuju input sound card, lalu output sound card menuju ke mau dilama banyak anaknya. Revan ada mikrofon yang dipakai yang panci itu Crash 9500, yang perempuan itu yang satunya memakai BMA ya, memakai mic BMA ya, untuk yang dipakai untuk si biduan si wanita, lalu si waria memakai Crash 9900 agak lepas. Itu yang Crash itu yang nggak mudah feedback ya, tapi pelan suaranya loh. Kalau BMA suaranya sangat keras dan banter. Merayu janda, ambil anaknya, perekaman atau pengambilan suara melalui output mixer ke soundcard lalu menuju ke Android ya. Di sini saya memakai aplikasi yang bernama Rec4 2. Untuk penyetingannya bisa dipilih untuk bitrate maupun sample rate, dipilih yang paling tinggi ya lur ya, agar suaranya bisa jernih dan sangat clarity. Oke lur, kita menuju ke area mixer ya. Area mixer untuk pengambilan suara dari output mixer ke soundcard lalu ke Android ya. Ini untuk mixernya kita lihat dulu untuk settingannya. Settingan mixer ya, di nomor 1 itu buat duk ya, nomor 1 buat duk, ini nomor 1, dan ini settingannya tunnya bisa dilihat buat duk, dan nomor 2 ini buat tak mika, ini kempul 1, kempul dung 1 dan kempul 2, dan ini kempul 5 ya, kempul yang buat jaranan itu ya, dan ini buat vokal 1 vokal 2 ya, ini buat keyboard, lalu terakhir itu buat efek ya.
yang tadi request Bojoloro siapa untuk ibu? Ini misalnya yang saya pakai IFX. Ada Bojoloro tadi? Kenapanya di sana untuk panggung. Ya, Bojoloro ya, diturutin. Ya. Operatornya di sini. Bojoloro, silakan. Ini fungsi semua ya untuk channelnya ya, tidak ada yang tersisa ya. Pas. Ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4 kempul-kempul, 5 kempul. Dan untuk keyboard, lalu melodi, dan terakhir itu channel 1, 2, 3, 4 kempul-kempul, 5 kempul, 6, 7 vokal 1, vokal 2, kemudian keyboard, dan channel stereo saya buat melodi ya kalau nggak salah, agak lupa. Untuk teman-teman tunnya bisa dilihat untuk tuk yang nomor 1 seperti itu, dan buat kembul-kembul seperti itu ya, kita menyetiknya tidak tidak ada aturan baku ya, kita menyesuaikan sumber suaranya bagaimana ya, ataupun selera si musisi itu sendiri ya. Jadi selera musisi sama selera kita bisa digabungkan ya, bisa jadi seperti itu lor. Oke, itu settingan untuk mixernya ya. Dan kemudian kita lihat proses pengambilan suaranya dari output mixer melalui sound card ya. Itu lednya mixernya menyala satu lor. Mungkin itu agak error ya untuk rangkaian lead indikator di master outputnya. Ini kempul yang saya putar, ini kempul 1, ini kempul untuk pengambilan AUX-nya, AUX 1 ya buat monitor panggung ya. Di MPN ini, di soundcraft ini kayaknya kalau buka kurang tinggi, itu suaranya kurang open ya. Jadi rata-rata gini ini jam 12 lor. Ini ada yang saya kasih gate untuk kendangnya, dan ini untuk aplikasinya lor, sedang proses perekaman lor. Bisa dilihat ini output mixer melalui sound card ya, lalu sound card menuju ke OTG lalu ke Android ya. Untuk efeknya memakai LSS dengan nomor 9 ya. Ini ada kompresnya ya, ini buat vokal yang dipakai buat Banji tadi atau Waria yang saya insert kompresor ini ya, agar tidak kelebihan dibuat bro-bro, takut twitternya ceplos lor. Saya cut dengan kompres, kalau suara terlalu besar tidak sampai menjebolkan speaker, khusus vokal saja ya. Ini crossovernya yang dibawa ini buat kontrol ya, dan ini untuk power amplifiernya seperti yang saya jelaskan kemarin. Isap ini low, ini mid, dan ini high ya. Untuk volumenya tidak sama ya di power ya, cuma di crossover. Untuk gainnya 0 dB ya di per output isap low mid ya. Ini untuk equalizer panggung, yang atas buat equalizer FOH ya. Yang atas FOH dan di bawah equalizernya buat panggung ya. Oke dulur, sekian dulu dari saya, itulah persembahan dari channel Mukul Audio. Terima kasih telah menyimak, kita berbuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua teman.